Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Ponorogo ini memiliki sejumlah lokasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Salah satunya, wisata petik durian khas desa setempat. Pengunjung bisa langsung memilih durian yang sudah matang pohon, belajar memanen durian, dan merasakan makan langsung di tengah rindangnya pohon durian. Tak hanya itu saja, ada spot-spot selfie menarik yang cocok untuk berfoto. Ada pula aliran sungai yang jernih dan deras, dan tempat pemandian air panas. Selain kita di sini bisa memetik durian sendiri di pohonnya, kita juga bisa menikmati wisata alam yang ada di sekitar sini. Ini di sebelah saya juga ada kolam renang yang kita bisa melihatnya dari sini. Dan seperti itu, Mas. Desa wisata Wagir Lor selalu ramai pengunjung dari berbagai kota. Dengan berendam di kolam pemandian air panas ini, dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi daya tarik yang di wisata air panas ini yang dikenal oleh masyarakat sudah lama, itu memang air panas yang mengandung belerang. Di sini selain orang berkunjung berwisata untuk memanjakan putra-putrinya dan sama keluarga, beliau banyak kunjung itu yang terapi berbagai penyakit yang bisa disembuhkan. Meski belum memasuki masa panen durian, namun beberapa kebun durian di desa ini sudah berbuah. Harganya memang agak mahal, berkisar 40 hingga 100 ribu rupiah per buah tergantung ukuran. Hendra Seraka melaporkan untuk NET.